Hai, saya mau sharing cara saya pakai jilbab Paris. Jadi saya pakai jilbab Paris nggak yang harus dibentuk segitiga lalu dipakai seperti biasa, udah gitu aja, nggak. Jadi semua pasti punya jilbab Paris segi empat, jilbab Paris segi empat. Ini kita butuh 3 jarum pentul. 1 2 3. Dan 1 buah pin. Untuk makainya, kita biarkan jilbab Paris berbentuk persegi. Oke. Pakai seperti ini. Kita jadikan menjadi dua sisi, sisi yang pendek dan ada sisi yang panjang. Ini. Lalu untuk sisi yang panjang, kita tarik ke belakang. Seperti ini. Oke. Setelah itu kita bentuk seperti ini. Untuk yang ujungnya kita tarik ke atas. Lalu kita letakkan di sini. Oke. Supaya rapi, kita gunakan jarum pentul. Pertama, yang di sini, sisi sebelah sini, kita lipat seperti ini. Kita satukan dengan sisi pendek bagian depan. Seperti ini, kita pakai jarum pentul, kita taruh sini, oke, lalu untuk sisi yang lain agar leher tidak terlihat, kita tarik ke atas seperti ini. Seperti ini kita tarik ke atas, lalu sisi yang luar kita tutup seperti ini. Kita beri lagi jarum pentul. Kita taruh di samping. Oke. Lalu untuk sisi bagian terakhir, layer yang di depan, yang pendek, kita tarik seperti ini, ujungnya,
ujungnya. Kita taruh di sini. Lalu yang di atas. Seperti ini. Sebelumnya kita kasih jarum pentul lagi agar lebih kuat. Oke. Lalu yang ini kita tutup. Kita kasih jarum atau pin. Taruh di bagian sini. Seperti inilah saya memakai Paris. Melihat bagian belakang seperti ini. Selamat mencoba.